Selamat datang di channel Weta Narotama. Sebelumnya Om Swastiastu. Baik, untuk pembahasan kali ini saya akan membahas mengenai sumatip tengah semester 2 mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 4 SD semester 2. Karena sekarang sudah persiapan penyusunan teks soal sumatip tengah semester 2, maka dari itu saya akan membahas terlebih dahulu mata pelajaran Bahasa Indonesia untuk sumatip tengah semester 2. Baik, kita langsung saja. Perkenalkan, nama saya Madewetan Sajana Narotama SPD, guru kelas 4 SD Negeri 3 Pos Santen. Nah, sebelumnya ini merupakan akun medsos saya. Baik, langsung saja kita lanjutkan ke pembahasan soal yang pertama. Paragraf berikut untuk menjawab soal nomor 1 sampai dengan soal nomor 3. Nah, kita simak. Damar berjalan sedikit tergesa. Damar tidak mau berbasah-basah dengan rintik-rintik air hujan. Kondisi badan Damar memang kurang bersahabat, dingin dan batuk-batuk. Akhirnya, sampai juga Damar di halte, Damar menginap di antara calon penumpang bus. Penumpang lainnya terlihat kasihan melihat kondisi Damar. Berikut bukan masalah yang dihadapi tokoh dalam cerita tersebut adalah. Jadi, yang bukan masalah yang dihadapi tokoh dalam cerita tersebut adalah A. Kehujanan, B. Kedinginan, C. Tidak enak badan, D. Harus naik kereta. Nah, apakah opsi A itu benar? Ya, tentu saja kehujanan, Damar itu ya. Kemudian kedinginan, ya benar dia kedinginan. Kemudian tidak enak badan, ya benar memang dia tidak enak badan. Jadi jawaban yang paling benar yaitu jawaban D, harus naik kereta. Karena di sana tidak terlihat Damar itu ada naik kereta di ceritanya tersebut ya. Jadi yang bukan masalah yang dihadapi tokoh adalah harus naik kereta. Jadi jawaban yang paling benar adalah D. Lanjut ke soal nomor 2. Tokoh utama dalam cerita tersebut adalah A. Damar, B. Penumpang bus, C. Supir bus, D. Penunggu halte. Jawaban yang paling tepat adalah Damar ya. Jadi Damar yang paling sering disebut dalam cerita tersebut itu merupakan tokoh utama dalam cerita tersebut. Seperti itu. Lanjut ke soal nomor 3. Pernyataan yang sesuai dengan isi cerita tersebut adalah A. Peristiwa terjadi saat hujan. B. Peristiwa terjadi di terminal. C. Bus yang dinaiki Damar dalam keadaan sepi. D. Damar tidak membayar ongkos naik bus. Jadi, jawaban yang paling tepat adalah A. Peristiwa terjadi saat hujan. Seperti itu ya, pada cerita teks di atas. Baik, lanjut ke cerita teks berikutnya, yaitu untuk menjawab soal nomor 4 dan 7. Kita simak baik-baik ceritanya. Kesulitan barter mendorong munculnya cara lain untuk melakukan tukar-menukar, yaitu pertukaran dengan uang barang. Uang barang adalah barang-barang yang disetujui sebagai uang. Bentuk dari uang barang beraneka ragam, contohnya pedang digunakan sebagai uang barang oleh orang Inggris. Nomor 4. Ide pokok paragraf tersebut adalah A. Contoh uang barang. B. Pertukaran uang barang setelah barter. C. Uang barang sebagai pengganti uang. D. Pedagang sebagai uang barang. Jadi, untuk soal nomor 4, ide pokok paragraf tersebut adalah pertukaran uang barang setelah barter. Nah, itu merupakan ide pokok dari teks tersebut. Lanjut ke soal nomor 5, masih di teks barter. Informasi yang terdapat dalam teks di atas adalah A. Barter lebih populer daripada uang barang. B. Uang barang digunakan sebelum sistem barter. C. Uang barang berupa logam untuk membayar. D. Pedang digunakan sebagai uang barang di Inggris. Jadi, informasi yang terdapat dalam teks di atas adalah
yaitu opsi D. Pedang digunakan sebagai uang barang di Inggris. Itu contohnya yang pada kalimat X yang terakhir. Lanjut ke soal nomor 6. Pertanyaan yang jawabannya terdapat pada kalimat terakhir adalah A. Apa contoh uang barang? B. Apa kesulitan sistem barter? C. Apa yang dimaksud uang barang? D. Kapan uang barang digunakan? Jadi, jawaban yang paling tepat yaitu A. Ya, apa contoh uang barang tersebut? Seperti itu. Ya, jadi pertanyaan yang paling jawabannya terdapat pada kalimat terakhir adalah apa contoh uang barang tersebut? Seperti itu. Nomor 7. Paragraf tersebut membahas tentang A. Kesulitan sistem barter. B. Pertukaran dengan uang barang. C. Bentuk uang barang. D. Cara tukar-menukar barang. Nah, di sana sudah dijelaskan dari paragraf bahwa membahas tentang pertukaran dengan uang barang. Ya, jadi jawaban yang paling tepat untuk nomor 7 adalah B. Lanjut ke soal nomor 8 dan 9. Nomor 8, Rp409.050. Nah, jika ditulis dalam bentuk angka menjadi 409.050 rupiah. Nah, jadi kita lihat pada jawabannya, opsi A 409.050 rupiah itu benar, namun penulisan RP itu ada di belakang. Nah, kemudian opsi B, RP 409.500 rupiah. Nah, di sana sudah salah penulisan angkanya, yang disuruh yaitu seperti opsi A 50 rupiah itu ya, jadi salah untuk opsi B. Kemudian yang C 490.050 rupiah itu juga salah ya, yang diminta kan 409.050 rupiah, jadi itu salah. Jawaban yang paling tepat adalah D, itu merupakan angka 409.050 rupiah dan RP-nya itu pas di depan angka, seperti itu ya. Jadi sama dengan opsi A untuk angkanya, namun dalam posisi penulisan rupiahnya itu salah yang opsi A ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah D. Nomor 9. Penulisan nilai uang yang tepat adalah A. Damar membeli sepatu seharga 300. Nah, di sana sudah salah, R dan P-nya itu huruf besar. Nomor B, Yani mendapat uang saku sebanyak 5.000. Nah, di sana ribuannya itu tanpa titik, misalnya 5.03 kali. Nah, nomor C, tas di toko itu dijual seharga 285.800 ya. Nah, itu nomor 9, nomor C itu benar. Nomor D, Dina mendapat uang kembali sebanyak 2.000. Nah, di sana juga tidak terlihat ada titik di 2000-nya. Jadi yang paling tepat adalah C, nomor 9. Nomor 10, Rp1.507.501 jika ditulis dalam bentuk angka menjadi. Nah, ini sama dengan soal yang tadi, nomor 8, cuman bedanya angkanya saja ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah nomor B, untuk Rp1.507.501. Nomor 11, jika air sudah mendidih, masukkan adonan yang sudah dibentuk bulat-bulat kecil. Pernyataan yang sesuai dengan kalimat prosedur di atas adalah, nah, ini merupakan teks prosedur ya, pembahasan nomor 11 merupakan pembahasan untuk soal teks prosedur, yaitu langkah-langkah atau tahapan. Nah, nomor opsi A, adonan direbus di air yang mendidih. B, adonan direndam dalam air yang sudah mendidih. C, adonan dimasukkan ke dalam baskom. D, adonan dibentuk dengan menggunakan sendok. Nah, untuk soal nomor 11, jawaban yang paling tepat, pertanyaan yang sesuai dengan kalimat prosedur di atas adalah adonan direbus di air yang mendidih ya, karena di sana jika air sudah mendidih, masukkan adonan yang sudah dibentuk bulat-bulat kecil. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi A. Soal nomor 12, tujuan dari teks prosedur kompleks adalah
A. Memberi petunjuk cara-cara melakukan sesuatu. Nah, ini sudah jelas ya. Jawaban yang paling tepat adalah A, karena memberi petunjuk cara-cara melakukan sesuatu. Selanjutnya yaitu soal nomor 13 dan nomor 14. Nomor 13, teks berikut untuk menjawab soal nomor 13 dan 14. Yang pertama, rebus mie selama 3 menit sambil diaduk. 2. Sementara mie direbus, masukkan kecap. 3. Tiriskan mie, kemudian 4. Taburkan bawang goreng, mie siap ditekan. Nah, nomor 13, isi teks prosedur di atas adalah A. Panduan membuat omelet mie. B. Panduan menyajikan mie instan. C. Langkah-langkah membuat mie. D. Petunjuk membuat bumbu mie. Nah, sudah jelas di sana bahwa itu merupakan teks prosedur panduan menyajikan mie instan ya. Nah, lanjut untuk soal nomor 14. Kalimat 1 merupakan kalimat A. Berita. B. Perintah. C. Tanya. D. Larangan. Rebus mie selama 3 menit sambil diaduk. Nah, di sana sudah terlihat itu merupakan kalimat perintah ya, sudah jelas ada tanda serunya itu. Lanjut ke soal nomor 15. Nah, ini kita bahas tentang puisi. Soal dari nomor 15 sampai dengan 17. Puisi berikut untuk menjawab soal nomor 15 sampai 17. Kesana kemari engkau berlayar dengan sangat bersemangat. Lautan selalu menyertaimu. Hujan badai tak menyurutkan. Majas personifikasi dalam paragraf tersebut terdapat pada baris C, ya, ketiga, lautan selalu menyertai. Itu merupakan majas personifikasi dalam paragraf tersebut, ya. Lanjut ke soal nomor 16, masih dalam puisi. Makna kata engkau dalam puisi di atas adalah petani, nelayan, C, guru, orang tua. Nah, jadi di sana sudah jelas-jelas engkau berlayar yang pasti adalah sebagai nelayan, ya. Jadi opsi 16 adalah B. Nomor 17. Puisi tersebut bercerita tentang A. pekerjaan nelayan. B. sulitnya mencari ikan. C. kehidupan laut. D. pengalaman laut. Sudah jelas opsi yang paling tepat adalah pekerjaan nelayan. Nah, selanjutnya nomor 18. Bunga-bunga mawar, melati dan matahari sangat disukainya. Perbaikan yang tepat agar menjadikan kalimat efektif adalah A. Bunga-bunga diganti para bunga. B. Menghilangkan kata bunga-bunga. C. Disukainya menjadi menyukainya. D. Hilangkan kata dan. Jadi, yang paling tepat untuk soal nomor 18 adalah B. Ya, menghilangkan kata bunga-bunga. Ya, lanjut saja. Mawar, melati, dan matahari sangat disukainya. Cukup seperti itu, karena sudah jelas di sana itu bahwa mawar itu sudah pasti bunga. Seperti itu ya. Untuk soal nomor 19, Kenzie pergi ke minimarket, kemudian Kenzie pergi ke sekolah. Kalimat efektif dari kalimat di atas adalah A. Kenzie pergi ke minimarket, kemudian pergi ke sekolah. B. Kenzie pergi ke minimarket, kemudian Kenzie pergi. Oh tidak, ya, masih salah. C. Kenzie pergi ke minimarket kemudian ke sekolah. D. Ia pergi ke minimarket kemudian Kenzie pergi ke sekolah. Nah, yang paling tepat adalah opsi yang C. Kenzie pergi ke minimarket kemudian ke sekolah. Ya, jadi jawaban yang benar adalah C untuk nomor 19. Lanjut ke soal terakhir ya. Ini merupakan soal terakhir untuk soal isian dan uraian, tidak saya bahas di sini ya. Nanti jika ada yang berminat untuk soal uraian dan isian, bisa chat di kolom komentar seperti itu ya. Nanti bisa mengetik pada kolom komentar jika membutuhkan soal isian atau uraian seperti itu. Baik, langsung saja kita bahas soal terakhir nomor 20. Berikut yang merupakan kalimat efektif adalah A. Bagi para siswa-siswa diharapkan datang pukul 07.30 WIB. Bagi para siswa-siswa itu sudah tidak efektif. Nomor B. Penebangan pohon itu kami dibantu oleh semua warga desa. Nah, dalam pohon itu dan kami dibantu itu sudah tidak efektif. Ya.
saya hanya memiliki satu tanaman peliharaan saja. Nah, itu sudah jelas tidak efektif untuk opsi C. Kemudian yang D, semoga ini yang benar. Siswa kelas 4 senang memelihara hewan dan burung. Nah, ini merupakan kalimat yang efektif ya, karena sudah tersedia. Subjeknya itu siswa kelas 4 senang memelihara hewan dan tumbuhan itu ya. Nah, jadi jawaban nomor 20 yang paling tepat adalah D. Baik, sekian pembahasan dari channel Wetan Narotama. Terima kasih atas kalian yang sudah menyimak dan mendengarkan dengan baik. Jangan lupa klik share jika video ini bermanfaat, dan jangan lupa klik like jika kalian suka video ini, dan jangan lupa tekan tombol subscribe untuk mendukung channel ini lebih maju lagi, serta tekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan video menarik lainnya dan soal-soal pembahasan selanjutnya. Nah, jika ada yang perlu ditanyakan, bisa di chat pada kolom komentar di bawah ini. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Saya tutup dengan Rama Santi. Om Santih, 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 Om.